Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Mahathir elok tumpu kes mahkamah dan umum harta. Semalam anak kepada Tun Mahathir iaitu Dato' Mukriz ada membuat kenyataan bahawa ayahnya telah kembali sihat untuk menyambung kerja dan akan terus memberi pendapat. Ini sebagai secara tidak langsung memberi gambaran ayahnya akan kembali seperti keadaan sebelum ini dengan sentiasa aktif mengkritik dan luah pendapat. Dalam mencapai advanced age 98 tahun, Mahathir masih mahu campuri urusan negara. Harus diketahui Mahathir sering mengkritik siapa sahaja yang menjadi Perdana Menteri. Tiada Perdana Menteri yang sempurna kepada Mahathir, melainkan dua Perdana Menteri yang kebetulan bernama Mahathir juga. Namun dalam kegairahan Mukriz membuat kenyataan berkenaan ayahnya, tiada pula respon dari mana-mana pihak yang sambut baik berkenaan pengumuman Mukriz ini. Mungkin semua pihak yang mendengar berita ini sebagai perkara lazim sahaja. Mungkin jika Mukriz umum ayahnya tidak lagi mahu campuri urusan negara, maka bolehlah kabaran itu dianggap newsworthy atau bahan berita muka surat pertama. Jika bukan itu yang diumum, maka ramai akan berkata, "What else is new?" Apa yang ramai berpendapat adalah Mahathir sepatut duduk diam dan beri tumpuan kepada kes-kes mahkamah yang banyak menunggu beliau. Bahkan kes Mahathir sendiri apabila sepatut bermula perbicaraan hari pertama antara Mahathir dan Zahid pada kes saman panggilan kuti telah ditangguhkan atas permintaan Mahathir sendiri dan terus lapor diri di Institut Jantung Negara. Begitulah keadaan Mahathir seterusnya pada kes-kes lain. Mahathir terpaksa mewakili anak-anaknya melalui sidang media berkaitan kegagalan mengumumkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dilaporkan Mahathir dan keluarga telah memohon waktu tempoh dipanjangkan lagi untuk hal ini. Ini belum dikira kes RCI Pulau Batu Putih yang Mahathir telah serahkan kepada Singapura secara bertindak sendiri dan sembunyi. Begitu banyak kes yang Mahathir perlu tumpu dan hadir sendiri. Dalam rekod menunjukkan, ada lagi kes lain seperti saman dari Tan Sri Halim Saad di mana kenyataan awal menunjukkan apa yang Halim lakukan adalah atas campur tangan Mahathir dan Tun Daim. Maka atas kesemua sebab ini, memadailah jika Mahathir tumpu kepada hal ehwal mahkamah sahaja tanpa campuri urusan negara. Negara sudah tidak perlukan nasihat Mahathir memandangkan rekod pentadbiran Mahathir hanya gah kepada lama sahaja di zaman tiada media sosial. Apabila ada media sosial, Mahathir hanya mampu bertahan 22 bulan sahaja bahkan hilang deposit. Maka wajarlah berehat dan tumpu kepada kes-kes mahkamah sahaja.